Jadi triknya kalau Mbah Panut ngeluh itu enggak langsung di lepas sapih lur, jadi dikeluh dulu, nanti diumbar seperti ini, cukup dikeluh jarak 1 bulan pasca keluh itu nanti baru diikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur menjenang hitan dimanapun panjang berada, salam ngarit, salam sekesek-sekesek dari Blitar Utara lur. Lur Mbah Panut pulang melebetnya pun tiba wong riku pripun kabar Mbah? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Wah niki wau kula ningali pedete muelek Mbah. Warnane sakit koten ya. Kabarnya sehat lur Mbah Panut. Wah ini lama enggak kesini, nanti kita tunjukkan pedetannya lur. Istimewa lur pedetannya Mbah Panut lur. Biar sapi kagian kok mae gusti ya. Niki nggih. Rin ajen-ajen pinten Mbah babone Mbah? Biyen 16 setengah tapi kuru banget. 16 setengah nggih. Tapi ya rolek kuru ae. Rolek babone jenom sing mana pisan nes. Betul mantuk ngoten nggih. Wis anu. Tapi ya pirang-pirang sore lek anu mumpat mampir kono golek ana sing pokro betong. Oh ngoten. Terus niki napa niki berarti babone manak ping kalih niki Mbah? Kira-kira. Oh ngoten. Nek kene cek pisan. Nggih. Pedhete umur pinten Mbah niki? 6 sasi. 6 bulan. Wah niki ijin ning ngaling ngriku Mbah nggih. Yo tak tunjukkan ini salah satu motivatorku beternak sapi lur Mbah Panut ini. Dari dulu indukannya itu bagus-bagus, peranakannya bagus-bagus lur. Ini dari depan tak sebelne dulu kepalane lur. Nih. Nih di sini beranak satu kali. Menurut Mbah Panut dulu waktu dibawa pulang itu masih beranak satu kali, berarti dua kali ini laktasi. Terus harganya dulu dibawa pulang itu 16.500, posisinya masih kurus banget lur. Ini padahal di sini ada stoknya, tapi Mbah Panut sudah nyari lagi lur. Alhamdulillah kabarnya sehat ya lur. Wah rumputnya bagus-bagus. Teng lombokan ya Mbah? Oh kalih sambil apa lur? Matun apa bahasa Indonesia? Penyiangan lur apa ya? Ini tak izin sedulur semua ini mesti kangen juga sama Mbah Panut lur. Suwe gak lihat. Oh nggih. Berarti teng mriki setahun Mbah nggih. Nih, niki pun ibe malih. Oh sudah IB dua kali. Semoga-moga nyantol lur. Ki lur tak tunjuk nih pedete. Oh, warnanya istimewa. Cuma urung patek lemu lur. Ki lek glenuh-glenuh lemu sampean mesti kepencut lur ini. Wah, si mental. 4 simetris. Apa jenenge lur? Kapurane calone sae Mbah nggih pedete. Ini calone sae. Nggih. Tak inceng nganu lur putinge lur. Wah, putinge 4 simetris. Niki mboten purun mandhap ngriki, Mbah? Ora gelem. Oh. Berarti ini kan naik ini lur, turunannya lewat sini tapi pedetane enggak mau turun ke sini lur. Enggak mau digar ke sana. Jadi tetap di atas saya sini. Nggih lek babone diandapne sisi purun nggih. Berarti babone nggih mboten ate medal. Nggih. Padahal lek induke yo ndak begitu merah Mbah nggih. Induke umum lur merahi lur. Kita doakan IB-nya jadi lur yang kedua lur. IB-nya dua kali mungkin agak susah, mergane juga masih diminum. Nih. Nah, tak pengen tak tunjuk nih calon ke ambingnya lur, calon kapurannya lur. Cuma lah aku melakukan ini ngikut kesini lur. Madeporo nontang mik babon muntang. Ini, wow warnanya kelihatan toh, lek di luar merah. Nih,
Ini agak gemukan dikit masih pas lah kalau lur lah. Kita ora lur. Piye carane nunjukne ambinge lur? Ini lur sik. Lah kae. Kita to lur. Lah kae. Soale enggak pernah keluar dari kandang ini, enggak pernah turun. Memang enggak diajari turun. Nek diajari turun, nek ucul mlayu ngliko mbah ki. Nggih. Pah istimewa lur marai mari milik mbah pedete. Karena ini lulur beda jauh tuh sama induknya lur. Induknya belum merah ya lur, masih agak coklat gitu lur, tapi pedetane kok iso merah ini ya lur. Tembus juga. Dan ini indukan ini kalih kagungan kulo ya ageng niki lho mbah. Iya. Pilur pendapatan pendapat mulur kasih nilai 1 sampai 10 untuk induknya berapa dan anaknya berapa, bisa ditulis di kolom komentar. Ini khususnya yang spesialis pelihara indukan breeder-breeder sejati, ini kasih nilai. Ini nanti saya bisa memastikan kapuran atau ambingnya ketika sama-sama jadi indukan bagus anaknya lur. Ini jadi mulai dari pusar ke belakang itu nyambung, kantongnya sudah kelihatan meskipun ini masih usianya 6 bulan mbah ya. 6 bulan karena lahirnya pas puasa. Poso sawal sero besar suro sapar mulut. Nah. Kilo lur. Lho ya. Lah kilo lur pas meneng tak sepil nyambinge. Takut ya lur. Tak cedeki wedi lur. Pripun, Mbah? Nggih. Jane babon-babon ngoten ae, Mbah. Tapi lek kathah-kathah nggih pun sepuh, Mbah. Ini kadang-kadang saya. Insale yaswane pun pinten Mbah jenengan, Mbah? 70 langkung nggih, Mbah. Kelahiran 48. Kelahiran 48 lho Mbah Panut lho. Masih semangat ngarit jane sosok motivator iki lho. Seneng aku lho. Sapinya dari dulu bagus-bagus. Indukan ini yo belum tergolong indukan jumbo, tapi cukup gede mbah ya. Sedeng induk ya. Kelek nopo nek ageng ageng indukan sing riyen-riyen mbah nggih. Yang dulu-dulu itu indukannya besar-besar. Kalau sedulur semua ngikuti video saya pasti ndak asing sama Mbah Panut. Lur panjang pedetnya. Nah, lho panjang tuh ambingnya mulai kelihatan, putingnya empat sejajar. Iki lek mbekku tak gua kontes lur, menang ra menang tak dedohne wong lur. Yang jelas ini istimewanya itu di warna. Di warna dia istimewa banget. Warnanya apa ya lur? Abang-abang mengkilat ngono lho lur. Wah, mak mimpo enak lur. Ngeteni berarti mangke tasik mik, Mbah. Nggih. Mik ae lak dikeluk kan njure gak ada kan. Nggih, nggih. Nambah mulut ya anyar ini kan kali. Nggih. Selain nanti dengan sendirinya nggih sudo ki ambak nggih ngemike nggih. Lek pun dikeluk. Oh ngoten. Jadi triknya kalau Mbah Panut ngeluh itu enggak langsung dilepas sapih lur, jadi dikeluh dulu, nanti diumbar seperti ini,
cukup dikeluh, jarak satu bulan pasca keluh itu nanti baru diikat. Mungkin diikatnya nanti agak panjang sedikit. Kalau indukannya mau nyegok, bisa minum nyegok ya lur, mering lur, mering nanti bisa minum. Terus habis itu perlahan-lahan nanti dilepas sapeh atau dipetot lur. Tuh yang belakang pakai kaos kaki, yang depannya satunya bawahnya putih, satunya coklat. Wah pamane gelem metu rono lur, warnane jenengan mesti ya terpesona lur. Gubatnya putih, tak pengen tak sepil nih ambil kalau lur kita lur sepil lur ya cara nih lur. Sebentar lur. Lur, lur. Dah mereng nggak ketok lur. Ya nyedek nyedek lur. Ya omel aku mulai he. Tak cencang nek kandang kayu eh. Lho bolo dowo calon esok yan bolo. Eh. Ini kalau betina, kalau jantan istimewa, ini kalau betina sitimewa lur ini. Nah, modeler aku nyedek-nyedek lur tak video. Nyapon derek mantok eh. Derek mantok eh. Ya kelambinge. Ini yang sudah titen rusak sret ngono, pawang-pawang breeder pemburu sapi indukan mesti langsung paham lur. Serit ngono kapurane. Mantep kok Andi. Nah, jadi itu ya lur, update terbaru di kandangnya Mbah Panut dengan pedetan yang istimewa. Kelebihannya dari segi warna, satu sikunya enak, terus pusar nyampe ambing itu nyambung, itu nanti kantongannya susu itu juga sudah mulai nampak menggelantung gini, itu nanti salah satu tanda atau ciri-ciri spek sapi yang bakalan jadi indukan dengan kapurannya yang gede, yang bagus. Kalau gede tempatnya susu, susunya banyak, nanti ketika punya anak, anaknya itu minumnya kenyang, insya Allah pertumbuhannya cepet lur. Nih mantep pak lur lur. Berarti kulo mboten ngeriki ya meh setahun ya mbah ya. Dura krasa to lur wis suwe lur. Nggih. Lho niko napa sing tumbasan mbah? Oh, nggih, Deng. Nah, jadi ini sedikit cerita lur. Jadi dulu Mbah Panut itu sempat punya sapi beli harga 28 ya, Mbah. 28 itu sempat beratnya sudah 8 kuintal, Mbah. 8 kuintal 10. Mati ya, Mbah dulu, Mbah ya. Nganu pas PMK niku ya, Mbah niku. PMK, tapi ya penyakitnya ya papa. Oh. Nggih. Nggih, nggih. Oh, nggih. Jadi dulu sempat beli jantan lur, jantan harga 28 dirawat sudah bobotnya 8 kuintal lebih. Itu di sini sakit lagi kena PMK. Niko berarti mboten ketulung, Mbah. Mboten ketulung. Wah, ndak. Nggih. Nggih. Oh, ternyata enggak ketolong, Lur. Nggih. Nggih. Nggih diusahakne riyen nggih. Heeh. Lur, jadi cerita ternak saya malah ketinggalan lho lur, cerita itu lur. Apa jenenge? Ternyata di sini ada yang mati sapinya di berat 800 lebih.
perawatannya Mbah Panut saya malah nggak tahu. Sebenarnya deket lur, cuma kita nggak tahu lur. Mbah ngeten iki benjing rencananya dijadikan indukan apa lek ne Radi Ageng disate Mbah tak tekok ning jender. Pripun Mbah? Nari awake. Oh ngoten. Kesehatannya awak piye? Nggih. Nah iki lur, benjing lek menawi kok ne sir ngedal ni kula njenengan kabari Mbah. Gen kagungan peranakan kenging mriki ngoten. Kan babon kula ya wis manak ping papat gak sing ping kalih niki jarake tebih-tebih to Mbah. Terus ketoke wayahe nyari calon pengganti lur ngono lur. Mbok menawa lur. Kita inden nih lur. Iki. Apa sak babone. Ora ya sejati. Wedite. Nggih. Nah. Mbok pesan gak sih dicucu aja. Nggih. Yang ini mbok menawa lur ya, mbok menawa nanti pas Mbah Panutnya pengen mengeluarkan, kebetulan saya di kecilnya ini kok tertarik yo karo ben punya peranakan dari sini lho lur. Nih. Siapa tahu nanti berjodoh ya lur, doakan saya yo pas misalnya Mbah Panut pas pengen jual terus saya juga pas punya uang lur. Enggak pas yo panggah boten kecarkan Mbah nggih. Enggak ketemu petunge lur Mbah Panut pas pengen ngetokne terus aku pas enggak punya uang no yo enggak sido nggowo no lur. Ya insyaallah nanti berjodoh pas saya ada kelonggaran rezeki bisa beli kan gitu lur. Jenenge wong usahai kan lur, pengusahai bendina usaha lek duwene duit apa ora enggak mesti lur. Kadang duwe kadang ya belas lur. Nah, wis lur ya, marem ya. Bisa buat hiburan, motivasi juga buat sedulur semua di kandangnya Mbah Panut. Hari ini update-nya ada induk dan anak si mental usia 6 bulan dan mohon doanya semoga saja IB-nya yang kedua jadi lur, karena ini sudah IB 2 kali. Biar segera keluar pedetan lagi yang super-super. Ini buat sedulur semua, jangan lupa tetap semangat selalu ngaritnya dulurku. Salam sukses peternak sapi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.